Buras Lur, lihat nih, aku bawa durian spesial, durian Sumatera Utara. Misi. Oh ya, Ndul. Bang, ya, makan Ndul. Durian sini memang terkenal dengan rasanya yang legit dan mantap. Langsung dikupas ini, Bang? Langsung kupas. Masukin. Semuanya? Iya. Oke, Bang. Rasanya yang legit membuat buah ini mendapat julukan Raja Buah. Durian berasal dari Asia Tenggara. Durian sendiri sudah ditemukan sejak abad 7 Masehi. Loh, aku lagi di UMKM Dodol nih. Lokasinya berada di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Berdagai, Sumatera Utara. Buah durian yang aku bawa semuanya dimasukkan ke dalam satu adonan wajan dodol. Untuk mengaduk durian ini memang membutuhkan tenaga ekstra lur. Setidaknya dibutuhkan sekitar 5 jam pengaduan sampai dodolnya jadi. Dodol sendiri merupakan makanan khas dari Sumatera lur, khususnya dari Indonesia bagian barat. Salah satu masakan legendaris yang perlu dilestarikan ini yo. Tolong ukuran apa, Bu? Banyak, Pak? Enggak banyak lah, sedang lah. Mandi itulah. Oh, yang di keranjang? Iya. Oh, iya, Pak. Dari tadi aku ngomongin dodol terus yo. Mending kita lanjut lihat pembuatan dari awal yuk, Lur. Salah satu bahan yang digunakan adalah kelapa. Kelapa yang sudah dibelah langsung diparut seperti ini. Nah, cukup nih lur, langsung dibawa untuk diperas. Ini lagi milih biji. Dimakan nggak, Bang? Enggak, dibuang. Jadi kau, Bang? Buat aku aja. Apa? Ada deh. Ada, aku mau bikin olahan. Ya udah. Daripada dibuang, mending aku olah aja ini biji duriannya. Biji durian banyak khasiatnya. Setelah selesai diparut, barulah diperas hingga menjadi santan. Karena UMKM Dodol Sejahtera mampu memproduksi dodol hingga 1 ton, jadi perasan kelapanya juga cukup banyak ya lur. Selain santan, bahan utama untuk membuat dodol adalah beras ketan. Beras ketan yang telah direndam langsung digiling. Beras ketan memiliki peranan penting pada pembuatan dodol lur, karena saat dipanaskan, pati yang terkandung dalam beras ketan dapat mengikat air, sehingga nantinya dodol akan menjadi kenyal. Setelah santan dan gula merah masak dan mulai mengental, barulah masukkan tepung beras yang telah digiling. Aduk sampai merata, baru bisa tambahkan gula pasir secukupnya. Yang terakhir, barulah masukkan kental manis pada adonan dodol, supaya rasanya makin manis. Barulah buah durian dimasukkan dan tunggu sampai matang. UMKM ini telah berdiri sejak tahun 85 dan sudah 3 generasi yang meneruskan usaha ini lulur. Kudapan yang biasa dibungkus dengan plastik atau daun jagung ini didominasi dengan rasa manis yang berasal dari gula Jawa. Namun dengan adanya durian, aromanya menjadi luar biasa. Nah, di rumah produksi Dodol Sejahtera tidak hanya menjual dodol durian saja lur, tapi juga olahan dodol berbagai rasa. Produk dodol durian menjadi oleh-oleh khas daerah Perbaungan lur, dan sudah dipasarkan hingga luar negeri lo. Pembuatan dodol duriannya sudah kan?
Nah, kira-kira biji duriannya mau aku olah jadi apa yo? Setelah dicuci bersih biji duriannya, sekarang langsung kita rebus kira-kira 1 jam. Warna dari biji durian pun sudah berubah kecoklatan. Kita coba cek, udah empuk atau belum bijinya. Wah, udah empuk banget iki. Langsung kita angkat lur. Biar gak panas saat dipegang, langsung rendam air dingin aja yo biji duriannya. Karena akan dicampur ke dalam adonan mie, kita kupas dulu bagian kulit ari biji duriannya yo. Sekilas jadi mirip seperti kentang yo lur. Potong jadi 4. Setelah itu barulah ditumbuk sampai halus. Sambil aku tumbuk halus, nih aku mau kenalin Kak Caca yang akan bantu aku untuk memasak. Kali ini aku mau buat mie yang istimewa lur, yaitu mie goma, kuliner istimewa dari daerah Toba. Bawang merah dihaluskan terlebih dahulu. Setelah itu masukkan kemiri secukupnya. Jika sudah halus, baru masukkan bawang putih. Yang tidak boleh tertinggal, andaliman, rempah wajib masakan Batak lur. Setelah itu, jahe dihaluskan juga, menambah cita rasa dan juga menghangatkan badan. Aku request pedas deh buat kuah mie gomaknya. Boleh ditambahkan cabai rawit. Eits, belum lur. Ada sayur pendamping untuk kuah mie gomaknya. Ada labu siam yang kita potong-potong terlebih dahulu. Untuk toppingnya, ada daun bawang dan seledri yang diiris tipis-tipis. Caca, nih biji duriannya udah siap ditumbuk nih. Iya, sekalian dong Duk, itu buatin adonan ini boleh? Oh iya. Saya mau ke belakang dulu tumis ya. Oh iya Kak. Untuk bikin mie, bahan-bahannya semua seperti mie pada umumnya. Tapi karena ditambahkan biji durian, bahan tepung dikurangi secukupnya aja yo. Aduk sampai tepung dan biji durian tercampur dengan sempurna. Baru tambahkan 2 butir telur ke dalam adonan supaya mie tidak hambar. Tambahkan juga garam pada adonan. Pakai sedikit minyak yo supaya nanti tidak lengket saat direbus. Aduk adonan sampai menjadi kalis. Setelah itu tinggal digiling tipis dan dicetak hingga menjadi mie. Nah, seperti ini. Sempurna banget iki lur. Supaya tidak saling menempel, lumuri dengan tepung yo adonan mie-nya. Sembari aku mencetak mie-nya, kalian lihat Kak Caca yang sudah siap bikin kuah mie gomaknya yo. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, ditambah dengan serai dalam minyak panas. Wah, udah harum nih. Masukkan labu siam yang telah dipotong. Masak sebentar, lalu tambahkan santan untuk makin menyedapkan kuah mie gomaknya. Aduk terus yo, jangan sampai pecah santannya. Tambahkan juga sedikit garam. Ternyata gomak dalam bahasa Batak itu genggam. Jadi saat didangkan, mie digenggam lalu ditaruh dalam piring. Wah, sedikit lagi sudah matang nih. Masukkan daun bawang dan seledri pada kuah mie goma. Kuah mie sudah jadi. Sekarang tinggal mie yang akan kurebus terlebih dahulu yo. Sebenarnya mie goma itu berbentuk lurus panjang dan kering, hampir sama dengan spageti. Makanya mie goma disebut juga dengan spageti Batak.
Tapi karena ini versi gundul, boleh dong ku inovasi sedikit. Merebusnya gak usah lama ya lur, kurang dari 2 menit pun sudah mateng. Ini dia mie gomak biji durian ala gundul. Gak jauh berbeda dengan mie gomak lainnya toh. Ayo langsung aja kita makan. Aku gak sabar ini, pengen cepat nyobain. Rasanya sedep banget iki lur. Pedes, gurih, dan asin tercampur secara sempurna. Aroma durian pun hampir tidak ada pada setiap gigitan. Enak. Ayo, mulai sekarang jangan dibuang yo biji duriannya.